Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Buta Arifiansyah dari kelas T2. Di sini saya akan melakukan perawatan tentang mobil Taruna dari keluaran tahun 2000. Ya, mobil Taruna sendiri tergolong sudah mobil sudah berumur cukup tua karena sudah puluhan tahun. Maka dari itu perlunya perawatan pada mobil Taruna agar kondisi mobil Taruna tetap fit untuk berkendara. Ya. Langkah pertama itu adalah membuka mobil. Mobil itu berada di sini. Kemudian yang pertama dicek terlebih dahulu itu oli mesin, oli pada mesin. Nah, oli pada mesin ini masih bagus karena masih di atas garis. Jadi mesin. Karena guna oli mesin pada mobil karena mesin mobil berguna untuk melumasi pergesekan pada mesin mobil. Kalau tidak ada pergesekan maka mesin tidak akan jalan. Ya, kita lanjut ke kita kemudian mengecek pada rem. Oli rem. Ya, di sini oli remnya masih terlihat penuh. Berarti masih bagus. Oli rem di sini berperan penting dalam transfer tekanan hidrolik dari pedal rem ke kaliper atau drum rem, memungkinkan kendaraan berhenti dengan aman dan efektif. Dan selanjutnya mengecek minyak pada power steering. Dan di sini ini dia minyak pada power steering. Bisa dilihat minyak power steering. Di sini masih minyak power steering masih terlihat full dan kayaknya masih bagus. Minyak power steering ini berguna untuk apabila minyak power steering menipis atau habis, dapat dipastikan jika power steering terasa lebih berat. Jadi power steering itu berguna untuk membuat setir mobil agar terasa lebih ringan. Itu gunanya power steering. Dan selanjutnya kita mengecek air pada radiator. Kita perlu mengecek air radiator pada mobil. Nah, fungsi air radiator di sini, fungsi air radiator mobil sangat dipengaruhi oleh cairan. Cairan ini cairan coolant yang ada di dalam air radiator, fungsinya untuk menjaga kestabilan suhu mesin mobil. Maka dari itu secara berkala untuk menghindari radiator kehabisan cairan yang menyebabkan mesinnya menjadi overheat. Jadi kalau misalnya cairan
bulan ini habis, maka mesin mobil itu mengalami panas atau overheat. Itu. Lalu kita lanjut mengecek. Lalu kita pindah untuk mengecek pada aki. Aki pada mobil Taruna adalah aki basah. Jadi air dalam aki kurang penting dalam proses kimianya menghasilkan listrik. Jika level airnya terlalu rendah, aki dapat mengalami kerusakan. Aki dapat mengalami kerusakan, oleh karena itu penting untuk memeriksa level air dalam aki dan menambahkannya jika diperlukan. Ini airnya masih setengah, jadi kita belum akan menggantinya karena masih bisa untuk digunakan. Lalu bila sudah mengecek bagian semuanya, kita juga untuk pengawas. Lalu kita harus merawat bagian. Terus dari perangkatnya. Ya. Lalu kemudian kita harus menjaga bodi mobil agar terlihat lebih bersih, agar kendaraan kita lebih nyaman. Dan yang paling penting itu adalah kaki mobil, karena kaki mobil itu sangat dapat menjadi sopir atau pengguna mobil. Karena bila kaca mobil itu terdapat debu, maka akan mengalami pandangan dari pengguna mobil tersebut atau sopir tersebut. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Bila lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.